Halo sobat, kembali lagi bersama saya Redo and welcome to the Red Zone. Yo sobat, dalam kesempatan kali ini aku akan membacakan chat history horror sobat dari Keju Joget man. Yang mana katanya kalian jangan menonton video Keju Joget pada pukul 3 pagi men, karena kalau kalian melakukan itu maka akan terjadi hal creepy kepada kalian men. Pokoknya hal yang menakutkan sekali lah gitu pada pukul 3 pagi kalau kalian menonton Keju Joget. Nah kali ini aku akan membaca cerita history horror itu dan juga menonton pada pukul 3 pagi juga ya sobat ya. Nah, jadi aku juga membaca cerita story horror itu pukul 3 pagi. Apakah yang akan terjadi sobat? Hal creepy apa saja yang akan terjadi? Terus simak video ini ya. Oke sobat, cerita story horrornya sudah dimulai ya. Oke, ini ada orang bernama Regi ya. Oke, ini kayaknya terjadi salah ketik nih sobat. Assalamualaikum, dia ngomong sama temannya ya. Waalaikumsalam. Ada apa Regi, tumben malam-malam chat? Iya nih. Kamu belum tidur? Belumlah. Aku kan biasanya begadang. Oke, ini Regi dengan temannya ya. Oke, apakah terjadi sesuatu kepada si Regi ini sehingga ia menghubungi temannya? Oke, ada apa emangnya kata temannya ya? Aku mau coba challenge nih. Oke, ada challenge ya. BTW ini chat udah pukul jam 2 lewat 55 ya sobat ya. Oke, hampir jam 3 pagi tuh sobat. Apaan tuh? Oh, challenge-nya yaitu nonton Keju Joget jam 3 pagi sobat. Apaan tuh? Aku gak ngerti. Oke, jadi kawannya tidak ngerti tentang Keju Joget ya. Kamu tahu Keju Joget yang viral itu? Gak tahu aku, emang kenapa? Oke. Sepertinya Regi akan memberitahukan informasi tentang Keju Joget ini ya sobat ya. Katanya kalau kita nonton jam 3 pagi akan terjadi sesuatu sama kita. Sesuatu apa? Oke, si Regi sudah mengetahui hal itu ya. Pokoknya yang seram-seram lah. Dia akan mendatangi kita. Oh my god. Terus? Makanya mau aku buktikan. Oke, ternyata si Regi ingin membuktikan ya pada pukul 3 pagi ya. Oke, ini kata temannya itu cuma mitos katanya. Oke, temannya nggak percaya ya akan hal creepy seperti itu ya sobat ya. Keju Joget itu gimana sih, penasaran aku. Coba kirim. Oke, dia meminta mengirim kepada temannya ya. Kayak mana sih video Keju Joget itu? Oke, kita tunggu ya. Oh, lagi loading itu, lagi ngirim ya. Nah, ini dia, dia sobat. Oke, itu dia Keju Jogetnya men. Oke, itu dia sobat ya, Keju Jogetnya sobat ya. Keju yang membentuk segitiga yang sedang joget men. Oke, ini dia sobat ya. Terus jogetnya seperti itu aja terus. Oke, langsung di skip buat temannya karena jogetnya gitu-gitu aja ya. Oh, kayak gitu. Iya. Kasih Regi ya. Sekarang dah jam 3 pagi nih. Iya. Tapi berarti aku juga nonton dong. Oh, astaga men. Iya juga ya. Secara tidak langsung temannya si Regi ini juga nonton Keju Joget jam 3 pagi men. Oh ya, berarti secara tidak langsung aku juga nonton nih sobat Keju Joget pada pukul 3 pagi men. Apakah sama aku akan terjadi sesuatu juga? Oh my god. Astaga, kamu kan tahu aku juga penakut. Oke, karena temannya ini juga nonton berarti dia juga akan kena ya. Tenang aja, jangan takut. Ini aku aja masih play Keju Joget, nggak apa-apa bun. Mudah-mudahan ya, aku soalnya penakut orangnya. Oke, gawat-gawat kata kawannya. Gawat kenapa?
Oke, 12 menit kemudian ya sobat ya. Apa yang terjadi? Oke. Keju joget jam 3 pagi itu beneran ada. Astaga, beneran ada? Apa yang terjadi? Dia datang ke rumahku katanya. Menerorku. Alah, kamu pasti bohong. Aku gak percaya kata kawannya. Pasti kamu nakuti aku kan? Oke, si Regi mungkin mau bohong ya. Aku serius, swear. Mau nih kalau benar terjadi. BTW berarti dia akan datang juga ke rumahku sobat. Karena juga aku juga menonton tadi. Keju joget jam 3 pagi. Sekarang aku lagi sembunyi. Musik itu terus terdengar di rumahku. Kalau memang betul, mana buktinya? Coba lihat. Oke, kawan yang ingin melihat buktinya ya. Oke, kita tengok buktinya ya sobat ya. Aku ada nih bukti rekaman videonya. Oke, ada rekaman bukti videonya sobat ya. Oke, kita tunggu ya. Tunggu lagi ngirim. Nah, ini sobat. Ada buktinya sobat video. Oke, kita lihat ya. Coba kamu play. Oke, ini rumah si Regi ya sobat ya. Oh my god. Itu dia sekelebat penampakan keju joget man. Mau masuk bawah kasur mau sembunyi ya. Oh my god. Oh, crazy man. Astaga. Oh, dan lihat itu keju joget yang meneror si Regi sobat di rumah Regi. Oh my god. Oh, ada musiknya. Oke. Okay. Oh. Oke, okay, videonya selesai, sobat. Oke, okay, videonya selesai. Oke, okay, bagaimana keadaan Regi sekarang? Astaga, beneran dong. Itu rumah kamu? Oke. Okay. Iya, aku gak bohong. Kata si Regi ya. Keju itu terus ngikutin aku. Oke, bagaimana nih sekarang keadaan si Regi nih? Pas lagi cari sembunyian. Oke, seperti di video tadi ya. Keju joget itu terus ngikutin ya. Sekarang kamu di mana? Kata kawan ya. Sekarang aku udah berhasil sembunyi. Oke, si Regi ternyata udah berhasil sembunyi ya sobat ya. Sebaiknya kamu harus siap-siap deh. Oke, takutnya setelah Regi si orang ini lagi ya kan. Takutnya keju joget juga ke rumahmu. Kamu kan juga play tadi jam 3 pagi. Astaga men, aku juga play juga nih sobat, bagaimana ini? Aku takut. Kenapa kamu lihatin sama aku tadi videonya? Maaf. Aku kira gak akan terjadi. Jadi gimana solusinya ini? Aduh gimana nih sobat solusi sobat. Takutnya nanti di rumahku ada juga ini. Kamu harus siap-siap dan waspada. Oke sobat, berarti aku juga harus siap-siap dan waspada nih sobat. Oh my god. Oke kawan yang mulai menangis ya karena ketakutan ya. Gimana ini? Oh my god. Saran aku, kamu langsung aja lari atau sembunyi. Baiklah, aku langsung sembunyi. Berarti aku juga harus sembunyi nih sobat. Oke, setelah membaca ini ya. Iya, cepat. Aku udah sembunyi di dalam lemari. Baguslah, oke. Jadi si Regi dan temannya ini udah berhasil sama-sama sembunyi ya. Baguslah. Eh kok tiba-tiba musik keju joget hilang? Oke. Musik keju joget tiba-tiba hilang sobat. Oke, aku gak denger lagi. Baguslah. Oke, udah hilang ya musik keju joget di rumah Regi ya. Mau aku cek atau gimana? Nanti dulu, kamu jangan keluar. Nanti dulu lah Regi. Aduh, mencek-cek aja si Regi ini.
Bahaya. Mas, di rumahku yang kedengaran keju joget. Maksudnya berarti betul dong. Keju joget yang di rumah Regis sekarang telah berpindah di rumah temannya, men. Astaga, ada musik keju joget di rumah temannya ya. Astaga, udah di rumahmu aja lagi. Berarti betul dong. Oh my god, men. Aduh, berarti siap-siap aja di rumahku lagi ya. Berarti keju joget di rumahku sudah pindah di rumahmu. Oh my god, bagaimana ini sobat? Oh, ada rekaman suara sobat. Oke, ada rekaman suara nih ya. Oke, kita tunggu ya. Oh, ini suara keju joget men, musik keju joget. Oh my god, betul dong berarti. Astaga. Oh my god, chat story lalu selesai sobat ya. Berarti kita harus siap-siap nih sobat. Oh my god. Berarti gak lama lagi di rumahku ini akan ada suara keju joget nih. Atau keju joget akan datang ke rumahku ini. Itu suara keju joget men. Oh my god. Coba gue cek dulu. Aduh, gimana nih sobat.